Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, selamat tengah hari. Ini kereta daripada subscriber juga ni, Saga VBT. Saga VBT 1.3. Ini daripada subscriber. Ini duduk ke mana, Rawang. Dia jauh-jauh hantar sini dan nak buat konten untuk kereta dia. So kereta ni dia nak tukar ni, nak tukar brake pad. Tapi owner dia nak suruh kita buatkan video pasal ni, pasal nak repair kereta dia ni. So macam mana nak buka brake pad ni? Okey, aku nak share sikit macam mana nak tukar ni brake pad dia. Okey, macam biasa aku dah jack semua gantung stand kiri kanan dengan untuk Saga VBT ni. Dia ada satu ni tau, nat ni, nat tayar dia. Dia ada satu ni cover, cover nat ni nak kena congkel dulu. Korang jangan apa terus tembak je. Nah, aku tunjuk ya. Ni nut ni. Kalau untuk yang Saga ni lah VBT. Kalau dia guna nut yang original lagi, biasa dia datang dengan ni sekali dengan cover. Dia tutup, tutup aja tu. Rasa ni tujuan dia untuk elakkan karat. Tapi elok juga. Tapi orang kena ni, kalau nak buka tayar ke, nak tukar tayar, tayar pancik ke apa, ni kena congkel dulu bawa keluar. Ini plastik. Baru boleh masuk ni, bok, bok tayar standard 21 mm. Ni 21 mm. Aku tak ada yang impact ya. Aku hentam je lah pakai yang putih ya. Tapi kalau pecah pun kita beli lain. Okey, aku pasang stand dulu. Ya, aku buka satu-satu, nanti aku nak share macam mana nak tukar ni brake pad ni. Okey, kamera aku letak situ ya. Harap-harap ni kuat lagi lah. Dah berapa minggu aku tak cas ni. Bateri habis. Kak, tukar bateri dulu kejap. Bateri aku habis. Okay, aku dah tukar bateri. Tak ada bateri, aku habis, lupa. Tak betul dia. Ketat betul deh kak. Okey, brake pad dia nipis. Tapi tak makan lagi, mungkin dia sampai kat sensor. Jangan ada bunyi. Lepas tu tinggal buka ni. Belakang ni ada satu skru ni. Buka yang bawah ni. Dia guna spanannya 13. 13 mm. Lama. Okay, aku longgarkan dulu. Okay, aku dah longgarkan, tinggal buka ya, buka terus. Kan ya, skru macam ni. Dia size ni, size 13. Tentu je. Kita keluarkan. Nah.
Okay, dah. Ya, tinggal pasang yang baru nanti. Aku kena beli dulu. Tuh, gantung macam tu je. Okay, nih. Nah, yang sebelah kiri ni ada dekat. Nah, ni sensor dia. Nah, tu sensor dia dah ada dekat dia punya sisi. Tu. Yang ni yang bunyi. Nah, ni sensor ni. Ini untuk springnya. Untuk lock yang ni. Lepas tu berepek dia dah pecah-pecah. Okey, dapat. Nanti aku belikan dulu ni. Berepek baru. Lepas tu nanti kita pasang. Ni kita lanjutkan lagi yang untuk Saga tu. Ni aku dah beli berepek dia. Ini sama dengan Iris ni. Berepek Iris. Dia dapat sekali dengan sensor dia. Ini yang lama ya, yang barunya. Ni belah sini dia ada lagi lah, tapi dah nipis ni. Okey, kita pasang dulu yang ni. Okey, lepas tu tinggal nak masukkan ya piston dia. Okay. Kau nak nampak tak dari sini? Ataupun dari sini, Osman. Ini nak kena tolak masuk dalam. Ni tak cukup tinggi kamera aku. Okey. Ni aku biasa pakai ni klem yang model ni, model lama punya. Yang model baru tu dah pakai ni dah. Ni yang model lama, model klasik. Dia slow-slow sampai dia masuk habis. Okay, sampai ni rata. Okay, tinggal masuk ni lah, masuk brake pad deh. Ya, yang ni. Okay, ni aku nak share sikit ni pasal brake pad ni, brake pad kiri kanan ni lain noh. Yang bagian dalam. Ni. Ya, kiri kanan ni lain. Oh ni clipper ni duduk kat depan. Yang sensor ni. Yang ini mesti mau duduk bawah macam ni. Yang ini mesti duduk bawah. Ni ada satu sensor ni. Sensor ni. Dia mesti duduk bawah. Macam ni. Jangan masuk yang sebelah kanan punya. Sensor ni duduk atas macam ni. So apa ni kena duduk bawah. Kalau dia duduk atas ni, kok berepek dia habis. Yang serpihan besi ni, dia akan masuk dalam brake pad ni. Lepas tu dia akan makan ni. Akan makan disc. Tapi kalau yang ni, sensor dia duduk bawah. Ni kalau habis, brake pad dia habis. Dia akan berbunyi. Bunyi sing macam ni. Ni. Jadi, ya ini tak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti jadi macam sebelah kanan. Sebelah kanan, aku tak tunjuk lagi ya. Yang sebelah kanan tu aku nak tunjuk. Ni pasal brake pad ni. Yang ni. Yang ini terbalik pasang. Ni dia pasang kat sini. Tapi yang sebelah kanan dia terbalik. Terbalik macam ni. Dia duduk kat atas. Nanti jadi dia macam mana? Korang tengok sampai habis ya. Okey, aku nak teruskan pasang ni tu. Yang penting ni sensor ni kalau clipper duduk depan, yang ni mesti duduk bawah. Hilangkan ni apa serpihan besi bagi dia licin.
Okey, dah rasa licin, tinggal masuk ya. Okey, tinggal nak pasang ya. Tadi aku tukar ni. Nah, tukar ni dengan yang asal ya. Yang baru ni dia panjang sangat. Kaki ni panjang sangat, aku malas potong. Pakai asal dia ya. Oke, tinggal nak ikat nih. Oke, dah siap. Aku ikat dulu tuh dengan pasang taya dulu. Oke, tinggal nak pasang nih taya. Oke, ini tinggal masuk. Inilah. Ya, aku cakap tadi, cover nih. Nanti korang jangan lupa pula nih. Kita buka cover nih, langsung tembak terus. Nah, ini cover plastik ya nih. Oke, kita lanjutkan sebelah kanan. Nah, ya, aku nak tunjuk kat korang mana, macam mana yang sebelah kanan ni. Ah, tu dia. Brepek dia. Mana fokus aku? Ni sudah habis terus. Sebab ni, sensor ni, dia dah kena. Ah, sensor ni dah kena. Tapi dia tak bunyi sebab dia terbalik pasang. Ha tu. Mana fokus aku? Ha, sensor ni dah bunyi. Sebab dia kedudukan dia macam ni. Ha, kedudukan dia ke atas. So time dia berlaga dengan disk tu, dia tak bunyi. So yang owner dia tak perasan. Tak perasan brepek dia habis. Sampai jadi macam ni. Ini dah habis terus. Oke, ini yang baru. Oke, ini step-step dia pun sama. Nah, ya nih. Ini sensor nih. Dia mesti duduk bawah. Kalau clipper dia ke depan. Ke depan disk. Nah, ingat. Ini mesti duduk bawah. Dan kalau duduk atas macam ni. Kalau dia duduk atas macam ni. Time brepek habis, dia tak akan bunyi. Lepas tu terlajak. Ini dah makan. Makan tapi sikit ya. Oke, aku pasang belah sini dulu. Step dia sama dengan yang sebelah kiri tadi tu. Oke, aku nak tunjuk ni je. Nak share je ni. Eh, pasang dia terbalik. Brake pad dia terbalik, kiri kanan dia. Oke, dapat. Oke, ni sebelah kanan ni dah. Dah siap dah. Tinggal nak test. Dah cerita je tak lempar buat balik lah. Okay. Abang mana ni? Depan sangat. Asyik dia. Ni cantik juga saga PPT ni. Okay. Sebelum nak gerak tu, kita kena start engine dulu. Oke, okay, semua normal. Kita kena pam nih, brake deh. Belum-belum yang tenggelam sampai lantai. Nah, kita kena pam.
pam dia bagi tinggi. Sebelum nak gerak kereta, lepas tukar brake pad tadi. Okey, dah cukup dia dah tinggi tu. Baru kita boleh gerakkan kereta. Gerakkan tu maksudnya buat jalan. CVT ke. Alamak panas. Ha, buka aircon. Biar sejuk sikit. Baru rasa. Baru rasa ada angin sejuk tadi kat luar panas. Okey, tekan brek, masuk gear. Dia tak berapa nak apa nak grip lagi kan. Dia brek pad baru. Dia macam apa, dia macam menggelungsur lagi. Tekan brek tu macam menggelungsur. So kita kena test bagi apa satu round dulu sebelum bagi ke owner. Nanti tak pasal-pasal kan. Owner tekan brek tak makan. Okey, aku keluarkan dulu. Kita round biasa, kita test area sini ya. Dia tak ni. Dia tak grip. Okey, bagi dia sejuk dulu. Kita tingkap. Gimana? Tak, brek tak ada. Nak test. Brek tak ada. Habis brek tadi kau tanggalkan ni, mana ada. Okey. Brek baru memanglah tak ada. Duduk kat apa? Steering. Steering ni. Steering ni ke apa? Bunyi tak? Ada tadi. Ini sangat. Laju sangat. Tepi sangat dia bunyi. Okay guys. Dia dengan apa? Aku dengan owner dia ni. Kita test. Test brake dia. Dan jangan kuat-kuat. Ni owner duduk sebelah ni. Usik-usik aircon. Dia tak apa, signal kiri ke kanan ni? Ya. Yeah. Kiri. Okay, kuat. Dia macam sedih. Semalam pun sedih macam tu juga. Tak berapa nak makan lagi. Kita selalu lalu jalan ni aku record lah. Rasa korang pun bosan ya. Tengok asyik jalan ni ya. Awak merungsur lagi lah. Tapi boleh ya. Dia lama boleh. Lama-lama dalam 10 km dia baru boleh ni. Etrek hitam. Ni NA punya ni. Okay, masuk sini kita balik workshop. Okey, mungkin video untuk tukar brake pad kereta ni Saga VBT ni aku akhiri kat sini ya. Dia owner dia ada kat sebelah ni. Terima kasih yang dah menyimak, yang dah tengok daripada awal tadi sampai akhir, semoga bermanfaat. Okey, jumpa lagi kat video lain. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam tu je lah. Buat video.